Variasi menu dan rasa, proses pembuatan atraktif di hadapan customer. Belum banyak pesaing, modal kecil dan mudah dijalankan. Harga hemat menguntungkan usaha Anda. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Halo, 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 halo Maxindo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, apa kabar? Berjumpa kembali masih dalam acara Halo Maxindo bersama saya Anto dari toko mesin Maxindo tentunya ya. Nah, pemirsa, seperti biasanya pada kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi-informasi menarik seputar usaha atau bisnis yang tentu saja selalu menggunakan alat-alat maupun mesin-mesin unggulan dari toko mesin Maxindo. Karena toko mesin Maxindo banyak sekali ya menyediakan berbagai macam alat-alat maupun mesin-mesin untuk memajukan usaha Anda. Dari mulai alat-alat pengolahan makanan, pengolahan hasil pertanian, pengolahan atau pengemasan ya, itu ada semua di toko mesin Maxindo. Bukan hanya alat pengolahan makanan, hasil pertanian maupun alat pengemasan, toko mesin Maxindo juga menyediakan alat-alat untuk memasak atau alat masak ya, itu semua ada di toko mesin Maxindo. Jadi toko mesin Maxindo sudah sangat lengkap menyediakan berbagai macam alat untuk usaha ya. Jadi jika pemirsa ingin membuka usaha, langsung aja nih ya datang ke toko mesin Maxindo, karena di toko mesin Maxindo banyak sekali dan lengkap sekali menyediakan alat-alat untuk keperluan usaha Anda ya pemirsa ya. Nah, untuk info usaha pada kesempatan kali ini ya pemirsa ya, saya akan memberikan alat yang sangat bagus ya untuk melengkapi usaha Anda. Nah, jika biasanya setiap usaha itu ya, ataupun pemirsa jika membuka usaha catering nih ya, contohnya ya, pemirsa membuka usaha catering, atau jika pemirsa membuka usaha penginapan atau hotel, ya biasanya kalau pagi-pagi nih pemirsa ya, para tamu ya ataupun para customer kita itu biasanya ngopi nih pemirsa ya. Dan untuk kopi itu sendiri biar simple ya, itu dibutuhkan alat ya untuk menampung minuman hangat, contohnya kopi atau teh itu ya. Nah, itu yang memang bisa hangat terus nih pemirsa ya. Jadinya kopinya tetap fresh ya, tetap segar, tetap hangat ya dengan menggunakan alat tersebut. Nah, kali ini saya akan menginformasikan kepada Anda yaitu satu alat yang paling terbaru dari toko mesin Maxindo, yaitu Dulux Hot Coffee ya, ataupun bisa juga disebut dispenser kopi ya, tapinya tetap hangat. Nah, untuk alat kali ini tidak menggunakan listrik ya ataupun tabung gas yang super besar ya ataupun selang gas. Jadi sangat simpel sekali ya, karena memang tadi seperti info saya, alat ini sangat cocok sekali untuk digunakan di usaha catering ataupun usaha penginapan, biasanya menjamu para tamu kita ya. Setelah pagi hari itu biasanya disediakan kopi ataupun minuman hangat lainnya ya. Nah, langsung aja nih kita akan membuka Dulux Hot Coffee atau dispenser coffee tipe MKS DHC12. Nah, ini dia nih yang paling terbaru dan mesinnya atau alatnya sangat unik sekali menurut saya. Nah, oke. Okay. Kita buka satu persatu. Nah, ini ya. Oke. Nah, ini pemirsa ya, untuk alatnya seperti ini. Nah, keren banget nih pemirsa ya. Yang pertama
Nah, kita akan mulai dari yang paling kanan. Di sini ada untuk raknya ya, rak dari penampung kopinya ya. Nah, rak ini dibuat dari bahan stainless. Nah, ini pemirsa ya, mempunyai 4 kaki dan untuk bagian kaki yang paling bawah dilengkapi dengan bantalan yang terbuat dari karet sehingga tidak mudah tergelincir apabila pemirsa menaruhnya di meja stainless ataupun meja kaca ataupun meja yang memang berpermukaan licin ya pemirsa ya. Nah, ini sangat kesat ya. Dibuat dari bahan stainless membuat alat ini menjadi semakin elegan dan terkenal terkesan profesional ya pemirsa ya. Oke. Nah, enggak hanya untuk raknya saja. Nah, untuk rak ini dilengkapi dengan, nah, ini nih pemirsa. Ayo tebak ini apa nih pemirsa ya? Nah, ini adalah wadah untuk menaruh bahan bakar ya. Agar si kopinya ataupun minuman yang lain itu tetap hangat ya pemirsa ya. Nah, dia tetap hangat ya. Untuk bahan bakarnya pemirsa bisa menggunakan spiritus ya. Pemirsa bisa menggunakan spiritus. Nah, pemirsa bisa taruh di dalamnya ya. Dan pemirsa bisa langsung nyalakan menggunakan korek api ya, korek api biasa. Ataupun jika pemirsa takut, pemirsa bisa menggunakan korek api yang berbentuk panjang. Ataupun jika tidak punya untuk korek api yang berbentuk panjang, pemirsa bisa menyambungnya dengan lidi ya ataupun bambu kecil untuk menyalakan spiritusnya ya. Nah, untuk posisinya nanti bisa ditaruh seperti ini ya. Nah, seperti ini ya. Nah, untuk posisinya bisa ditaruh seperti ini dan pemirsa bisa langsung menyalakannya ya. Untuk proses menyalakannya pemirsa taruh dulu ya, taruh dulu untuk spiritusnya. Udah setelah ada di posisi seperti ini, pemirsa bisa langsung menyalakan ya dengan menggunakan korek api tergantung dengan kebutuhan ya. Nah, selanjutnya nih ada bowlnya ataupun ada pancinya nih ya yang terbuat dari bahan, di sini ada bahan akrilik ataupun barang bahan plastik nih ya yang sangat berkualitas. Sehingga jika pun jatuh ya untuk pecah itu sangat minim sekali karena memang bukan terbuat dari bahan kaca ya. Nah, untuk cara menaruhnya seperti ini. Nah, di sini ada dilengkapi juga dengan keran ya. Nah, di sini ada kerannya. Nah, jadi pemirsa bisa melihat langsung ya untuk kapasitas kopi yang ada di dalam sini ya. Jadi pemirsa bisa langsung menambahkan jika sudah mulai berkurang nih untuk kopinya ya. Selanjutnya di sini ada pipa ya. Nah, yang nanti kita akan taruh di posisi seperti ini. Nah, kita taruh seperti ini ya. Oke. Ditutup ya. Nah, nanti tinggal kita taruh seperti ini. Nah, oke. Nah, fungsi pipa ini kemungkinan untuk menghantarkan panas ya, agar panasnya lebih merata ya. Nah, jadi alat ini berfungsi untuk menghangatkan ya, bukan untuk merebus ya, atau membuat airnya menjadi super panas ya, seperti memasak ya. Jadi fungsinya bukan untuk memasak, tapinya alat ini untuk menghangatkan saja ya, karena memang untuk bahan bakarnya yang di bawah ini menggunakan spiritus ya. Nah, ini bentuk keseluruhannya seperti ini. Sangat keren banget ya untuk ditaruh di usaha Anda ya, atau untuk digunakan di usaha Anda. Mau usaha catering bisa ya, ataupun usaha hotel atau penginapan juga bisa ya. Jadi untuk menjamu para tamu di pagi hari ya, menyajikan kopi yang benar-benar hangat ya, hangat terus ya jadinya ya. Nah, gampang sekali ya. Untuk cara menuangkannya pemirsa bisa langsung taruh gelas aja ya, gelas biasa di bawah, lalu pemirsa bisa tuangkan atau tarik untuk di keran ya, maka
hasil dari ataupun kopi cair ya, ataupun minuman kopi akan turun langsung ke bawah nih dan siap untuk dinikmati ya. Sangat mudah sekali ya pemirsa ya untuk cara penggunaannya ya. Dan untuk cara perawatannya gampang sekali, pemirsa bisa langsung mencuci ya keseluruhan dari bagian atas ya dengan menggunakan air plus sabun ya, agar alat ini tetap selalu bersih dan higienis pemirsa ya. Oke pemirsa, tunggu apa lagi? Segera dapatkan alat ini segera ya. Gampang banget caranya. Tinggal langsung aja telepon ke nomor yang sudah ada di layar kaca Anda, atau pemirsa bisa langsung datang ke cabang Maxindo terdekat di kota-kota besar di Indonesia ya pemirsa ya. Karena cabang Maxindo sudah banyak sekali tersebar di kota-kota besar di Indonesia ya. Nah, bagi yang belum tahu, untuk cabang-cabang kami, kita ada di Pulau Sumatera, tepatnya ada di Medan, Pekanbaru, dan Lampung ya. Nah, kita juga tersedia di Jabodetabek, tepatnya ada di Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Bogor, dan masih banyak lagi. Nah, untuk di Jawa Barat, kita tersedia di Kota Bandung, untuk di Jawa Tengah, kita ada di Semarang, Jogja, dan Solo. Untuk di Jawa Timur, kita ada di Malang ya, Blitar dan Surabaya. Untuk di Bali tepatnya kita ada di Kota Denpasar. Untuk di Kalimantan kita ada di Banjarmasin. Untuk di Sulawesi kita ada di Makassar, dan di NTB kita ada di Mataram. Jadi kurang lebih sudah ada 22 cabang yang sudah tersebar di kota-kota besar di Indonesia. Jadi pemirsa nggak usah ragu lagi nih untuk segera memesan alat-alat maupun mesin-mesin unggulan dari toko mesin Maxindo, karena toko mesin Maxindo sangat banyak sekali menyediakan alat-alat dan mesin-mesin unggulan untuk memajukan usaha Anda ya pemirsa ya. Oke pemirsa, pesan sekarang juga untuk alat Dulux Hot Coffee tipe MKS DHC12 ya. Kenapa dinamakan DHC12? Karena memang untuk kapasitasnya nih ya, tadi saya belum infokan, untuk kapasitasnya bisa menampung 12 liter kopi. Nah ini dia nih pemirsa ya, cukup banyak ya, jadinya pemirsa bisa menjamu para tamu ataupun pemirsa bisa menggunakan untuk usaha catering Anda ya. Jadi memang sangat multifungsi untuk alat ini ya, sangat cocok sekali untuk Anda gunakan di usaha Anda nih pemirsa ya. Jadi pesan sekarang juga melalui telepon di nomor yang sudah ada di layar kaca Anda, atau pemirsa bisa langsung datang ke cabang Maxindo yang sudah tersebar di kota-kota besar di Indonesia ya. Jangan lupa juga nih, untuk setiap pembelian alat yang sedang kita tanyakan pada kesempatan kali ini, Maxindo akan memberikan diskon sebanyak 5% selama 2 hari ke depan plus 1 tahun garansi servis di luar spare part. Jadi jangan sia-siakan untuk kesempatan yang sangat bagus ini. Pesan alat ini sekarang juga, DHC12 atau alat dispenser hot coffee ya, tipe DHC12 hanya di toko mesin Maxindo. Jangan lupa ya, mendapatkan diskon 5% selama 2 hari ke depan jika membelinya sekarang juga ya pemirsa ya. Oke, kita break dulu sebentar, tapi jangan kemana-mana karena sesaat lagi kami akan kembali tetap di Halo Maxindo. Halo, 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 halo Maxindo. Ingin membuat aneka macam usaha, resto atau catering Anda lebih maksimal? Mesin pembuat es berbentuk tabung atau kristal tube ice machine. Sekarang bagi Anda yang bergerak di bidang usaha skala resto dan kafe, hotel maupun untuk kebutuhan catering, menyajikan es cube yang berkualitas untuk sajian minuman lebih mudah dan cepat. Tipe MKS IM120 mampu memproduksi hingga kapasitas 120 kg per 24 jam dalam kondisi suhu ruang maupun suhu standar, dengan konsumsi listrik yang lebih hemat dengan fitur kinerja otomatis. Saat kapasitas storage penuh, mesin akan otomatis berhenti memproduksi implant kabel, cocok untuk digunakan pada saat event. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Ingin menjalani usaha es krim yang mudah dan cepat menguntungkan? Dengan dukungan dari mesin es krim Maxindo, ahlinya mesin es krim Indonesia, tipe terbaru, mesin soft es krim tipe MKS ISC 16.
desain elegan dengan teknologi termutakhir yang membantu bisnis Aneka lebih lancar. Panel LED dan sistem pendingin ulang selama 5 menit membuat produk es krim selalu dalam kondisi fresh dan siap disajikan dengan kapasitas tangki sebesar 16 liter. Kompresor pendingin high quality membuat es krim lebih cepat jadi. Material mesin dari bahan berkualitas, awet dan higienis. Konsumsi listrik lebih hemat, mudah dioperasikan dan juga dibersihkan. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Bisnis minuman populer yang prospek untuk waktu yang lama. Milkshake yang disukai oleh semua kalangan. Dengan mesin milkshake maker andalan dari Maxindo, telah dipakai oleh berbagai pengusaha sukses di bidang kafe dan resto dalam menyajikan minuman milkshake berkualitas. Tipe MKS XY01, multifungsi untuk membuat milkshake, smoothie, malt drink, dan aneka minuman blend lainnya. Didesain secara elegan dan minimalis, terbuat dari material berkualitas food grade, aman dan dapat dioperasikan siapa saja. Fleksibel untuk penggunaan usaha maupun untuk di rumah. Lebih mudah dalam pengontrolan dan memproses bahan-bahan. Konsumsi listrik lebih hemat, hasil minuman langsung jadi dalam hitungan detik. Mudah untuk perawatan dan juga dibersihkan. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Mau usaha es krim dengan mesin es krim yang memudahkan Anda jualan? Mesin soft ice cream 3 kran standing model ICM1010 Maxindo jawabannya. Harga mesin sangat hemat, telah teruji digunakan ratusan pengusaha es krim di Indonesia. Badan mesin terbuat dari bahan stainless steel food grade dan spraying steel, dengan desain elegan dan menarik sehingga memudahkan Anda berjualan. Menggunakan sistem microcomputer control dengan temperatur digital untuk mengatur tingkat kelembutan es krim. Highly efficient fast cooling evaporator, cooling faster, low temperature effect is excellent. Menggunakan kompresor yang teruji dan berkualitas untuk usaha es krim Anda. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Menyajikan aneka minuman hangat dan berkelas secara praktis dan elegan. Electric Kettle BT119 Arditek. Dengan desain yang elegan dan berkelas, Anda bisa menyajikan aneka macam minuman dalam kondisi yang panas dan siap dinikmati. Praktis dan portable untuk kebutuhan traveling backpacker, mudik maupun digunakan di hotel dan restoran. Terbuat dari material stainless steel berkualitas, kapasitas tabung 1,8 liter, pemanas portable bertenaga listrik yang hemat energi. Fleksibel dapat diputar 360 derajat, dilengkapi gagang pengaman dari bahan isolator berkualitas anti gores, automatic power switch yang akan mati secara otomatis ketika air mendidih, dilengkapi dengan illuminated power indicator serta boil dry protection. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Mesin serutan es salju ala Taiwan. Mesin serutan es salju tipe MKS Ice 28. Mesin berkualitas tinggi dengan desain trendy yang unik dan menarik. Mudah untuk dioperasikan oleh semua kalangan. Dengan fitur kinerja mesin yang ditawarkan, mesin dilengkapi dengan tuas pengunci serta case penutup, membuat mesin lebih aman dan lebih rapi saat dioperasikan. Dengan pisau serutan dari bahan stainless steel yang berkualitas, membuat hasil serutan es salju lebih optimal dan efisien. Ketebalan serutan dapat diatur sesuai dengan kebutuhan. Hasil es serut dapat langsung ditampung pada bagian bawah dan langsung ditambahkan aneka macam topping atau bahan tambahan lainnya sesuai dengan selera konsumen. Konsumsi listrik lebih hemat, mudah untuk dibersihkan tanpa menghabiskan banyak waktu. Sangat praktis dan menguntungkan. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com.
Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Mau memproduksi hot es krim untuk usaha es krim aneka skala usaha? Dengan mesin hot es krim dari Maxindo, terpercaya dan telah digunakan oleh ribuan pengusaha es krim di seluruh Indonesia. Tipe hot es krim MKS ISC105 dengan teknologi kompresor termuktahir, menjamin kualitas hot es krim lebih maksimal. Material mesin berkualitas, awet dan sesuai food grade, mudah untuk pemakaian dan perawatan. Fitur thermostat pengatur suhu pendingin dengan kapasitas 8-10 liter per jam secara kontinu. Konsumsi listrik lebih hemat. Dilengkapi juga dengan knop saluran outlet untuk lebih memudahkan pengeluaran hot es krim atau pada saat mesin dibersihkan. Investasi usaha yang menguntungkan. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Kini telah hadir mesin coffee vending all-in-one berkualitas yang akan memudahkan jalannya usaha Anda. Bagi Anda yang ingin membuka usaha kopi berkonsep kafe maupun untuk penyajian praktis di restoran, menyajikan aneka varian kopi dan minuman hangat instan lainnya yang terbuat dari bubuk seperti coklat, susu, orange, dan masih banyak lagi. Dengan desain yang elegan, sangat eye-catching untuk ditempatkan di tempat usaha seperti kafe maupun untuk penggunaan di kantor. Dilengkapi dengan fitur automatic cleaning, cukup dengan menekan satu tombol, maka kanister dan tangki akan membilas dengan sendirinya. Mudah digunakan, mudah juga untuk perawatan dan pembersihan. Fitur 3-in-1 berupa 3 tombol otomatis yang tersambung dengan 3 buah kanister atau tempat untuk menaruh bubuk minuman instan. Untuk membuat minuman secara praktis dan cepat, konsumsi listrik lebih hemat, ideal untuk penggunaan jangka panjang. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Lancar produksi dalam usaha aneka produk minuman dalam kemasan bersama MaxiPack, mesin pengemasan andalan bagi para pelaku usaha UKM hingga skala industri. Mesin cup sealer 2 line tipe MKS MSP2L MaxiPack mendukung kinerja produksi usaha Anda yang bergerak di bidang minuman dalam kemasan untuk memenuhi permintaan produk dalam jumlah besar dengan model terbaru yang memiliki keunggulan fitur serta kualitas dibanding tipe sejenisnya. Fitur 2-in-1 mampu mengisi produk minuman ke dalam kemasan gelas plastik dan menyegelnya dalam satu kali proses. Material berkualitas yang sangat awet dan higienis untuk kebutuhan industri. Dilengkapi dengan fitur coding untuk membuat penjualan produk lebih mudah. Dilengkapi panel pengontrol seperti tombol operator, filling, tombol untuk mengatur panas penyegelan, hingga tombol emergency untuk menyetop mesin pada kondisi darurat. Fitur mesin 2 line atau 2 jalur pengemasan dengan kapasitas produksi mampu mencapai hingga 2500 cup per jam secara kontinu. Mudah untuk dikontrol, tabung liquid untuk produksi minuman dari material berkualitas, dan mudah untuk perawatan serta spare part. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Halo, 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 halo Maxindo. Oke, pemirsa, kembali lagi masih dalam acara Halo Maxindo ya. Nah, tadi saya sudah menjelaskan untuk bagian-bagian dari alat yang sedang kita informasikan, yaitu alat Dulux Hot Coffee tipe MKS DHC12 ya. Alat ini dapat menampung kapasitas kopi sebanyak 12 liter ya. Jadi sangat banyak sekali ya pemirsa ya. Jadi pemirsa bisa langsung pesan alat ini untuk kebutuhan usaha Anda ya pemirsa ya. Oke. Langsung aja nih kita untuk langkah awal ya. Untuk langkah awal di sini ada penampung spiritusnya ya, penampung spiritus. Nah ini pemirsa bisa gunakan untuk menampung spiritusnya ya. Dan untuk fungsi spiritusnya sendiri itu dia untuk
menghangatkan ya, agar si kopinya yang ada di dalam penampungnya itu tetap hangat ya pemirsa ya. Dan memang sangat mudah sekali untuk cara penggunaan alat ini. Oke, langsung aja nih pemirsa ya. Kita akan menuangkan spiritusnya. Di sini ada spiritus ya. Pemirsa bisa langsung tuangkan saja spiritusnya. Nah, setelah itu spiritusnya kita taruh di tengah sini pemirsa. Ya, kita taruh di tengah sini. Nah, kita buka ya. Dan kita nyalakan ya. Nah, kita bisa menggunakan alat bantu untuk menyalakannya. Nah, seperti ini ya. Oh, mati lagi nih pemirsa ya. Oke. Nah, ini nyala ya pemirsa ya. Tapi karena memang di sini ada lampu, jadi nggak kelihatan apinya ya. Mungkin pemirsa bisa lihat nih ada api warna biru ya. Nah, saya ya. Oke. Dan untuk cara mematikannya gampang ya. Pemirsa nanti tinggal menutup aja tutup yang ada di sini ya, maka apinya akan padam ya. Untuk cara memadamkan apinya ya, gampang sekali ya. Nah, oke. Apa kita coba ya? Kita coba untuk mematikan api nih ya. Nah, untuk cara mematikan api tinggal ditutup seperti ini. Nah, maka api langsung padam ya. Nah, kita buka lagi. Nah, kita buka seperti ini ya. Nah, kita nyalakan kembali nih pemirsa ya. Nah, untuk nyalanya tinggal di kasih api aja ya. Bisa menggunakan korek panjang ataupun alat bantu seperti tadi saya menggunakan lidi ataupun tusuk bambu ya, agar biar aman ya. Nah, selanjutnya kita bisa menaruh untuk kopinya ya. Nah, kita bisa menaruh untuk kopinya, bisa juga pemirsa ditaruh di bawah dulu ataupun pemirsa bisa langsung masukkan ke atas dulu ya. Nah, ini kita langsung taruh di bagian atas, lalu kita tuangkan untuk kopinya ya pemirsa. Oke, kita tuang lagi. Untuk kapasitasnya ini dapat menampung kurang lebih 12 liter ya untuk kopinya ya. Jadi pemirsa bisa memasukkan kopi sebanyak 12 liter. Nah, untuk contoh kita taruh segini ya pemirsa ya. Dan untuk penutup bagian atasnya, pemirsa bisa langsung tutup dan jangan lupa untuk pipanya dipasang juga. Nah, untuk posisinya nanti seperti ini pemirsa ya, yang sudah dikasih kopi. Nah, pemirsa bisa menambahkannya hingga maksimal 12 liter untuk kopinya ya. Nah, untuk kopi yang saya taruh, pemirsa bisa menggunakan kopi yang memang bersuhu hangat ya, jadinya bisa langsung untuk dinikmati untuk para tamu ataupun para customer ya. Nah, seperti itu ya pemirsa ya. Nah, karena memang ini hanya contoh, saya menaruh kopi yang memang sudah dingin ya pemirsa ya. Jadi kalau untuk siap untuk dihidangkan atau disajikan untuk para tamu atau para customer, pemirsa bisa memasukkan kopi yang hangat ya. Dan jangan lupa untuk apinya juga ya, itu bisa pemirsa nyalakan ya pemirsa ya, agar kopinya juga tetap hangat ya pemirsa ya. Nah pemirsa, bagaimana? Sangat mudah bukan untuk cara penggunaan dari alat Dulux Hot Coffee tipe MKS DHC 12 yang paling terbaru dari toko mesin Maxindo ya pemirsa ya. Oke, langsung aja nih pemirsa ya, pesan sekarang juga untuk alat ini ya. Untuk cara pemesanannya gampang sekali.
pemirsa bisa langsung aja nih ya hubungi nomor yang sudah ada di layar kaca Anda. Ataupun pemirsa bisa langsung datang ke cabang-cabang Maxindo terdekat di kota-kota besar di Indonesia. Ada di Pulau Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, dan masih banyak lagi ya. Karena toko mesin Maxindo akan terus membuka cabang-cabangnya ya untuk memudahkan kebutuhan para pengusaha di Indonesia nih pemirsa ya. Jadi langsung aja untuk pemesanannya gampang banget, hubungi nomor yang sudah ada di layar kaca Anda. Ataupun pemirsa bisa langsung datang ke cabang mesin ataupun ke cabang toko-toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota besar di Indonesia ya. Untuk alat ini ya spesial pada kesempatan kali ini, Maxindo memberikan diskon 5% selama 2 hari ke depan jika pemirsa membelinya pada hari ini nih pemirsa ya. Jadi langsung aja pesan sekarang juga nih pemirsa. Untuk alat Dulux Hot Coffee tipe MKS DHC12 dari toko mesin Maxindo ya. Untuk cara penggunaannya gampang sekali. Untuk cara perawatannya super gampang, tinggal dicuci aja setelah penggunaan nih pemirsa ya. Jadi langsung aja pesan alat ini sekarang juga ya. Dan untuk cara penuangan gampang sekali ya, pemirsa bisa langsung taruh untuk cangkir di bawah ya, di bawah kerannya ya. Dan pemirsa tinggal dibuka aja untuk keran penutup bagian atas. Sip, maka kopi siap untuk disajikan pemirsa ya. Gampang banget loh pemirsa ya untuk cara penggunaannya mesin atau alat Dulux Hot Coffee tipe MKS DHC12. Nah pemirsa, saya akan menginformasikan seputar paket-paket usaha nih pemirsa yang ada di toko mesin Maxindo tentunya ya. Apa itu? Nah, paket-paket usahanya dinamakan Boom Business Opportunity Maxindo. Nah, jadi pemirsa yang memang kebetulan ingin sekali membuka usaha ya, tapi kebingungan atau terbentur dari pengadaan alat-alatnya atau mencari atau membeli di mana nih yang jual meja boothnya, di mana nih yang jual X-bannernya, di mana yang jual mesin-mesinnya. Nah, nggak usah bingung pemirsa, langsung aja datang ke toko mesin Maxindo karena toko mesin Maxindo menyediakan banyak sekali paket-paket usaha, yaitu paket Boom Business Opportunity Maxindo. Salah satunya, untuk contoh-contohnya, kita tersedia untuk paket Boom Sosis Bakar, paket Boom Takoyaki, paket Boom Sosis Telur, dan masih banyak lagi. Dan setiap pembelian dari paket Boom, pemirsa sudah mendapatkan dari mulai bootnya, dari mulai mesinnya, perlengkapan-perlengkapan yang lainnya seperti botol saus ataupun botol kecap, mangkok, piring, dan lain-lainnya sesuai dengan paket yang Anda pilih. Untuk info lebih lanjut, pemirsa bisa langsung aja buka website kami di www.pengusahasukses.com untuk melihat paket apa saja yang memang tersedia di toko mesin Maxindo, yaitu paket Boom Business Opportunity Maxindo. Dan satu lagi, Maxindo juga menyediakan atau mengadakan training usaha. Nah, ini dia nih pemirsa, bagi pemirsa yang memang ingin sekali membuka usaha tapi membuat produknya dengan mandiri atau dengan sendiri nih ya. Cocok banget untuk mengikuti Maxindo Academy karena memang di Maxindo Academy ya pemirsa akan diajarkan dari mulai cara pembuatan atau pengolahan, cara pemilihan bahan yang tepat untuk produk tersebut, sampai trik-trik yang lainnya juga diajarkan nih pemirsa ya. Nah, salah satu contoh yang ada di Maxindo Academy, kita tersedia dari mulai paket pembuatan bakso, untuk training pembuatan bakso ya, training pembuatan mie, training pembuatan roti, training pembuatan minuman kekinian, dan masih banyak lagi ya. Tentunya nanti pemirsa di sana diajarkan langsung oleh para chef atau narasumber yang memang sudah top banget di bidangnya ya. Jadi langsung aja segera ikuti Maxindo Academy dan dapatkan juga nih paket Boomnya ya. Jangan lupa Business Opportunity Maxindo. Oke pemirsa, hasil dari Dulux Hot Coffee tipe MKS DHC12 mengakhiri jumpa kita pada kesempatan kali ini. Tapi saksikan terus Halo Maxindo setiap hari Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis jam 10.30 hanya di Niaga TV. Oke, saya Anto dari toko mesin Maxindo berserta kru yang bertugas pada kesempatan kali ini pamit undur diri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Indo, mesinnya pengusaha sukses.